Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan musyawarah pimpinan daerah Kota Balikpapan yang boleh hadir pada saat ini. Yang ada di catatan saya, perwakilan dari kepolisian Pak Ruskan, ada juga Pak Untung dari Lanal, ada Pak Doni Satrio dari Angkatan Udara ya, dan mungkin ada pimpinan Uspida yang belum kami ketahui. Selamat datang. Yang kami hormati kasih Ketua Dewan Adat Dayak Balikpapan Pak Apriantinus, yang terutama sebenarnya yang paling saya hormati, saya banggakan, Tonas Wangko Brigade Manguni Indonesia Batara Rokiyama Ronoko. Para penasihat Brigade Manguni yang hadir pada hari ini, selamat datang. Juga kepada undangan-undangan ormas adat di Kota Balikpapan, bahkan di tingkat provinsi yang boleh hadir saat ini, yang maaf kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Acara pelantikan pada hari ini itu adalah amanat Musda tahun 2021 dan baru terlaksana hari ini setelah beberapa kali direncanakan mengalami penundaan karena kami menyesuaikan dengan kondisi. Pemerintah telah bekerja keras menghadapi pandemi, maka tugas kami juga harus menopang, mendukung supaya program pemerintah dapat tercapai dengan baik. Dan kita boleh bersyukur hari ini boleh terlaksana. Pada hari ini akan dilaksanakan pelantikan untuk DPW Kaltim, DPD Kota Samarinda, DPD Kota Balikpapan, dan DPD Kutai Kartanegara, serta kelima walat di tingkatan di bawah DPD Kota Balikpapan. Untuk diketahui, dengan berbagai pertimbangan, maka pelaksanaan kami laksanakan di Sport Center dan sudah memenuhi, mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan diharapkan kegiatan kita pada hari ini boleh berjalan dengan baik, dan semua ini pada dasarnya untuk menopang kehidupan berbangsa bernegara kita agar semakin kuat, semakin harmonis, sehingga kita boleh menjalani kehidupan penuh dengan damai sejahtera. Akhirnya mari kita ikuti acara pelantikan ini dari awal sampai selesainya dengan tertib. Dan terima kasih untuk kedatangan Bapak Ibu sekalian. Iya ya Tusanti. Iya ya Tusanti. Iya ya Tusanti.
Tuhan. Thank you.
Gerinda Nonengan, disilahkan duduk. Pataka Brigade Manguni Indonesia. Bahwa sebagai masyarakat Minahasa dalam mengemban tugas dan pengabdian
Kalau pesan matawai dengaran antang warondo donapas neyonte donapas Kalimantan Timur donapas Redi Tamara donapas Kota Balikpapan donapas Johan Langoy donapas DPD Kota Samarinda donapas Rudi Asia Kasiha donapas Kabupaten Kutai donapas Kartanegara donapas Kare Tapara donapas Walak Kota donapas Insinyur Artur Runta donapas Balikpapan Tegal donapas Kumbesimu donapas Balikpapan Utara donapas Afri Kangkere donapas Balikpapan Timur di Kalimantan Timur Pak Anteng Antang Wala Pak Urusan Wala Pak Esa Esaan Walang Rarangsan Neta Manua Obrigada Banguni Indonesia Tumusu Bia Sarisi Umbanua. Hak-hak khusus menerima jabatan mulia untuk Tonaas di Tonaas Yonsel Mami, Tonaas Kalimantan Timur, Tonaas Freddy Tamara, Tonaas DPD Kota Balikpapan, Tonaas Johan Langoy, Tonaas DPD Kota Samarinda, Tonaas Rudi Asia Kasiha, Tonaas Kabupaten Kutai Kartanegara, Tonaas Kale Tapada, Tonaas Walak Kota, Tonaas lampir dari SK nomor 03 garing SK garing DPT BNI garing 3 Angka Romawi garing 2022 susunan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Brigade Mangunin Indonesia Provinsi Kalimantan Timur masa bakti 2022 sampai dengan 2027. Nama yang kami panggil diharapkan untuk segera mengambil tempat di depan. Ketua Gubernur Kalimantan Timur, anggota Ketua DPRD Kalimantan Timur, Panglima Kodam 6 Bunga Warna, Kapolda Kalimantan Timur, Damren 091 Haji Suryanata Kusuma, Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Dewan Penasehat, Letkol Purnawirawan Hendrik Le, Dr. Adriantinus, Julianus Henok, Hengki Tanwogi, Henry Rumengan, Paulus Tanok, Yois Watu, Roy Langit. Dan diharapkan kepada Dewan Pengurus yang akan disebutkan namanya. Tonaas Yonce Rumami Esa. Tonaas Harian
Desa. Wakil Komisaris Beni Kue, Dr. Yance Tarore, Ani Onimala, Freddy Singa, Leonardo C.H. Manueke. Sekretaris Agus Swankai, Wakil Sekretaris Brigit Quenta Banki, Maureen Lumintang SE, Bendahara Leni Sumaro, Wakil Bendahara Calvin Wola, Kepala Biro KK dan SDM Hari Tombokan, Komandan Biro Kamtibmas Agus Walewangko, Asisten Komandan Biro Kamtibmas Ahmad Kure, Komandan Provos Penegakaturan Berce Cue, Komandan Bidang Intelijen Stanley Siwu, Komandan KBN Jeffrey Herman, Kepala Biro Hukum dan Advokasi HAM Melki Kapoyos, Wakil Kepala Biro Hukum Advokasi HAM Gustav Kuseri, Kepala Biro Pembinaan Mental dan Spiritual Pendeta Audi Luntungan, Kepala Biro Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Niki Tampi, Kepala Biro Informasi dan Komunikasi Suyono, Kepala Biro Ekonomi dan Koperasi Doni Timbule, Wakil Kepala Biro Ekonomi dan Koperasi Michael Tinangon, Michael Walewangko, Sefaya Podung SE, Kepala Biro Peranan Wanita dan Kesehatan Dr. Valerina Bolung Ponto Lumijo, Asisten Kepala Biro Peranan Wanita Eti Korman, Milka Rante Donatore, Dr. Jimmy Kalesaran, Kepala Biro Logistik dan Aset Organisasi James Rumambi, Asisten Kepala Biro Aset Organisasi John Litore. Apabila ada nama yang terlewatkan, mohon nanti dikoreksi. Ditetapkan di Manado pada tanggal 27 Maret 2022, Dewan Pembinaan Tonas Brigade Manguni Indonesia sudah bertanda Tonas Wako Batara Roki Amaronoko, Sekretaris Jenderal Marcel Maramis SAMH. Selanjutnya kita akan pelantikan dan pengukuhan oleh Tonas Wako didampingi oleh Tonas Ketua Dewan Pembina dan Tonas Borneo. Pengucapan sumpah pengurus diikuti oleh pengurus yang akan dilantik. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, kami pengurus terpilih Dewan Pimpinan Wilayah Brigade Manguni Indonesia masa bakti 2022 sampai dengan 2027 bersumpah akan memenuhi amanah organisasi sebagai pengurus Brigade Manguni Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta kode etik Brigade Pembangun Indonesia. Menjalankan peraturan-peraturan dan kebijaksanaan Brigade Pembangun Indonesia. Dengan seluruh-seluruhnya, serta melakukan pengabdian untuk mengembangkan organisasi demi dan untuk meningkatkan pembangunan bangsa dan negara. Maka pada hari ini, Minggu tanggal 10 April 2022, saya selaku Tonas Wangko Brigade Bangun Indonesia melantik saudara-saudara sebagai Tonas dan pengurus Brigade Bangun Indonesia di Kalimantan Timur. Semoga Tuhan menyertai dan melindungi kita. Tonas Kalimantan Timur. Kibarkan pacu Brigade Pembangun Indonesia di tanah Kalimantan Timur. Penyerahan tongkat komando. Brigade Pembangun Indonesia, surat keputusan nomor 5 garis miring SK garis miring GPT BMI garis miring Romawi 3 tahun 2022 tentang pengesahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Brigade Pembangun Indonesia Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Dengan memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Dewan Pimpinan Tonas Brigade Pembangun Indonesia setelah menimbang satu dan seterusnya, mengingat 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, memperhatikan hasil musyawarah wilayah DPD BMI Kota Balikpapan sebagaimana usulan Tonas Toryo Kalimantan untuk struktur pengurus Dewan Pimpinan Daerah BMI Kota Balikpapan. Kemudian dilakukan rapat DPT BMI pada tanggal 27 Maret dihadiri oleh pengurus di Dewan Pimpinan Tonas Brigade Pembangun Indonesia dalam membahas hasil musda DPD BMI Kota Balikpapan tahun 2022. Menetapkan 1. Susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Brigade Pembangun Indonesia di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, susunan pengurus terlampir. Sebagai pengurus
bertugas untuk melakukan sosialisasi, konsolidasi, dan menunjuk, mengusulkan, memilih calon tonaas serta pengurus definitif DPD DI Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Berikutnya, sebagai pengurus harus patuh kepada kode etik dan menjalankan program organisasi sesuai AD dan ART DI. Keempat, surat keputusan ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan, yaitu periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. Surat keputusan ini dikeluarkan dan sekaligus membatalkan atau mengakhiri surat keputusan sebelumnya tentang kepengurusan DPD DI Kota Balikpapan dan diberikan untuk dipergunakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan. Ditetapkan di Manado pada tanggal 25/2022, Dewan Pimpinan Tonaas Brigade Pembangunan Indonesia sudah bertanda tangan Tonaas Wangko Batara Roti Yama Ramoko, Sekretaris Jenderal Marsel Malamis SHMA. Dewan Pembina, Wali Kota Balikpapan, Ketua DPRD Balikpapan, Kapolres Balikpapan, Kemenang Kodim Balikpapan, Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, Kajari Balikpapan, Dewan Penasehat, Dr. Arnold Wayong, Freddy Nelwan, Roy Ferdinand Watulingas, Joni Luntungan, Frank Kapayos, Mayor Gustav Saitia, Martin Wisang, Erik Walangare, Rudi Mokodongan, Pendeta Lole Buaten Herman Mamentu, Dewan Pimpinan Daerah, Tonaas Balikpapan, Freddy Agustaf Tamara, Tonaas Harian, Max Ago, Wakil Tonaas Harian, Marvin Tenda, Z. Waroka, Fence Manolo, Benny Bisma, Tony Roma, Sigit Dibianto, Roberto Lantam, Sekretaris Marina Krisi Mawigere, Wakil Sekretaris Ivana Carolina Mangundang, Dewo Sanjaya, Bendahara Max Pangke, Wakil Bendahara Ellen Walangare, Devi Bolung Yunik, Kepala Bagian Perencanaan dan Strategis Fort Lumintang, Perencanaan Umum Jeffrey Laluya, Strategis Jeffrey Pakasi, Kepala Bagian OKK dan SDM Voldi Rares, Kaderisasi dan SDM Reki Lau, Organisasi Kelembagaan Kres Kanoni, Keanggotaan dan Database Domi Koli, Komandan Bagian Kamtipmas Yudi Eko Prayitno, dan Lapangan Teni G. Sumarandak, dan Provos Penegak Hukum Lot Tumundo, Asisten dan Provos Penegak Aturan Sony Sambul, Asisten dan Kamtip Deni Warotikan, dan KBM Refli Kumat, dan Intelijen Ari Tulandi, Kepala Bagian Hukum dan Advokasi HAM Melki Manusama SA, Wakil Kepala Bagian Hukum dan Advokasi HAM Ferry Renok Lembong SH, Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Beimon Kalundeng, Wakil Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Freddy Ruru, Kepala Bagian Pembinaan Mental Spiritual Pendeta Peggy Magdalena Lintang, Kerohanian Helena Karolin, Pendidikan dan Kebudayaan Jane Luminu, Pemuda dan Olahraga Berti Ubro, Kepala Bagian Logistik dan Aset Organisasi Luki Johannes, Logistik Ronald Korompis, Aset Organisasi Jani Tapemawa, Kepala Bagian Peranan Wanita dan Sosial Kesehatan Desi Ilat, Peranan Wanita Olvi Wenur, Milka Rante. Sosial Jojo Pakalila, Sandra Wawili, Norma Walewangko. Kesehatan Welty Lukas, Aulia Ramadhani. Kepala Bagian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Tony Bagi. Subbidang Sumber Daya Alam Julian Ago. Lingkungan Hidup Vera Limpong. Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Koperasi Darwin Lombutoy. Ekonomi dan Usaha Mandiri Hans Walewangko.
Koperasi Gemi Kandio. Demikian. Selanjutnya saya akan bacakan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Surat 2. Sebagai pengurus bertugas untuk melakukan sosialisasi, konsolidasi, dan menunjuk mengusulkan pemilih Tonas serta pengurus definitif DPD BMI Kota Samarinda, Provinsi Kaltim. Dan yang ketiga, sebagai pengurus harus patuh kepada kode etik dan menjalankan program organisasi sesuai AD dan ART BMI. Keempat, sesuai surat keputusan ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan, yaitu periode tahun 2022 sampai dengan 2027. Dan yang kelima, surat keputusan ini dikeluarkan dan sekaligus membatalkan mengakhiri surat keputusan sebelumnya tentang keputusan DPD BMI Kota Samarinda dan diberikan untuk dipergunakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan. Ditetapkan di Manado pada tanggal 25 Maret 2022, Dewan Pimpinan Tonas Brigade Mamuni Indonesia sudah ditandatangani Tonas Wanko dan Sekretaris Jenderal. Lampiran struktur Dewan Pimpinan Daerah BMI Kota Samarinda, Kapoltabes Samarinda, Dewan Penasehat Dr. Tombokan Hanok Sumual Herman Powell Petrus Giu Didi Urangian, Dewan Pimpinan Daerah Tonas Samarinda Johan Langoy, Tonas Harian Richard Tuago, Wakil Tonas Tonas Harian Revi Mananahas, Sekretaris Natalia Tengko, Wakil Sekretaris Evi Anggoronga, Bendahara Marla Konglaba, Wakil Bendahara Dei Lepang Risma Basto, Kepala Bagian Perencanaan dan Strategis Jamie Thomas, Perencanaan Umum Tommy Tulung, Strategis Demi Kolali, Logistik Windy Mawoka, Organisasi Hensky Duran, Kabak Peranan Wanita dan Sosial Kesehatan Femi Manopo, Peranan Wanita Heni Langi, Sosial Neni Sengke, Kepala Bagian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Ani Roti, SDA Bambang Sutejo, Lingkungan Hidup Foni Skol, Kabak Perekonomian dan Usaha Koperasi Mika Kaligis Mary Goy, Ekonomi dan UMKM Johan Koloy, Koperasi Desi Kondowati, Kepala Bagian OKK dan SDM Albert Mukuan, Kaderisasi dan SDM Jeffrey Lumintang, Organisasi Kelembagaan Denny Walando, Keanggotaan Database Yus Lumambi, Komandan Bagian Kamtibmas Martin Turangan, Komandan Lapangan Medi Manopo Melki Sumila, dan Provos Roy Salaini, Asdan Provos Alfian Bago, dan Kaptip Ian Riping, dan KBM Hensky Duran, dan Intelijen Robert Tunduge, Kabak Hukum dan Advokasi HAM Melki Kapoyos SH, Kajian Peraturan dan Organisasi Jeffrey Hukum dan Sosmas Denny Kumayas SH, Kabak Informasi dan Komunikasi Devi Tumpumawa, Humas Deker Tabingon, Media Deki Kando, Kabak Pembinaan Mental dan Spiritual Denny Walando, Kerohanian Pendeta Kristo Wati, Pendeta Stanley Turangan, Pendeta Yoko Akai, Pendeta Peniel Masi, Mary Walalangi, Kabak Pendidikan dan Budayaan Benny Salongsong dan Hana Nerwan, Pemuda dan Olahraga Herman Badi, Kepala Bagian Logistik dan Aset Organisasi Denny Walando, Logistik Windy Mawoka. Demikian daftar susunan 3 DPD yang sudah dibacakan. Pengucapan sumpah pengurus akan diikuti oleh pengurus yang akan dilantik. Sumpah pengurus. Sumpah pengurus. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa. Kami pengurus terpilih Dewan Pimpinan Daerah Kota Balikpapan. Brigade Manguni Indonesia. Masa bakti 2022-2027.
bersumpah akan memenuhi amanah organisasi sebagai pengurus Brigade Memuli Indonesia. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik. Brigade Memuli Indonesia dan menjalankan peraturan-peraturan dan kebijaksanaan Brigade Memuli Indonesia lainnya dengan seluruh-seluruhnya serta melakukan pengabdian untuk mengembangkan organisasi demi dan untuk meningkatkan pembangunan bangsa dan negara. Maka pada hari ini, Minggu tanggal 10 April 2022, saya selaku Tonas DPW Kalimantan Timur, Brigade Memuli Indonesia, melantik saudara-saudara sebagai Tonas dan pengurus Brigade Memuli Indonesia di Kota Balikpapan. Semoga Tuhan menyertai dan melindungi saya. Memuli Indonesia yang akan diserahkan oleh Tonas Kalimantan Timur kepada tiap-tiap DPD yang dilantik, dimulai dari Tonas Balikpapan. Pagi ini saya akan serahkan, sebarkan ini di Bemuntu Sada, Kalimantan Timur, secara khusus Kota Balikpapan. Iya, Percati! Iya! Selanjutnya berlanjut ke Kota Samarinda, diserahkan kembali oleh Tonas Kalimantan Timur. Saya serahkan pataka ini, ditebarkan di Kota Samarinda. Iya yang sejati! Selanjutnya berlanjut, diserahkan kembali kepada Tonas Kalimantan Timur, dan dari Tonas Kalimantan Timur menyerahkan pataka Brigade Memuli Indonesia kepada Tonas Kutai Kartanegara. Saya menyerahkan pataka itu untuk menyebarkan seluruh wilayah Kukar Kartanegara. Iya yang Pusati! Pataka kemudian diserahkan kembali, dan kita akan menyaksikan penyerahan tongkat komando. Penyerahan tongkat komando kepada Tonas Kota Samarinda. Selanjutnya tongkat komando diserahkan juga kepada Tonas Kutai Kartanegara. Prosesi adat pelepasan daun tawaan
prosesi ini dilakukan dalam bahasa Minahasa adalah katekerang. Keter. Tuanglah. Bahwa Tonaas yang terpilih ini adalah Tonaas yang ini mempunyai jiwa semangat juang untuk memberikan satu komando dalam pembesaran Brigade Mangunu Indonesia, baik di kota Balikpapan maupun kota Samarinda serta di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tuhan. Raketer, Tuhan. Akhir kata-kata. Adat ini, adat ini. Tuhan. Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, terlampir dan menjadi satu-satu
sebagai pengurus harus patuh pada kode etik dan adat Brigade Pembangunan Indonesia serta menjalankan program kerja organisasi. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir waktunya bersamaan dengan surat keputusan pengesahan pengurus DPD BMI Kota Balikpapan dengan kewajiban selamatnya 1 bulan sebelum masa tugas Dewan Pimpinan Wilayah Balikpapan Kota, Kota Balikpapan berakhir. Sudah melaksanakan musyawarah walak untuk memilih Tonas untuk periode berikutnya. Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 10 April 2022, Dewan Pimpinan Wilayah Brigade Pembangunan Indonesia Kalimantan Timur Tonas DPP Kalti Sekretaris Wilayah tertanda. Kapolsek Balikpapan Tengah, Dewan Pimpinan Walak, Tonas Balikpapan Tengah, Insinyur Arthur Rukat, Tonas Harian Frebirares AMD SSI, Sekretaris Pendeta Frans Siger, Bendahara Gloria Sugiarto SE, Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Rinto Daniel Octavianus Wenas, Kepala Seksi Organisasi, Kaderisasi dan Kelembagaan serta Sumber Daya Manusia Jumariono Adri Siswanto, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Ferry Demus, Kepala Seksi Hukum dan Advokasi dan Hak Asasi Manusia Sanjaya Dewo Setiawan, Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Christian Rukat SE, Kepala Seksi Pembinaan Mental dan Spiritual Meldi Sasubuhe, Kepala Seksi Logistik dan Aset Organisasi Adolf Rembet, Kepala Seksi Peranan Wanita dan Sosial Melissa Mamento, Kepala Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Arpan Purwa, Kepala Perekonomian dan Usaha Koperasi Vidya Evayanti. Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 10 April 2022 Dewan Pimpinan Wilayah Brigade Pembangunan Indonesia Kalimantan Timur Tonas DPP Kaltim Sekretaris Wilayah tertanda. Sekretaris Erik Sendo, Bendahara Rita Winokan, Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Mande Naon, Kepala Seksi Organisasi, Kaderisasi dan Kelembagaan serta Sumber Daya Manusia Semi Pangau Maka Barulah, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Jackson Koli Alfian Husin, Kepala Seksi Hukum dan Advokasi dan Hak Asasi Manusia Devni Senduk Robi Lohok, Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Donald Lembo Anto Kawengian, Kepala Seksi Pembinaan Mental dan Spiritual Amelia Karundeng, Kepala Seksi Logistik dan Aset Organisasi Sarapung Lumintang, Kepala Seksi Peranan Wanita dan Sosial Widya Nelly Heni Manamuri Siwu, Kepala Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Stanley Lembo, Kepala Perekonomian dan Usaha Koperasi Kusmiati. Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 10 April 2022 Dewan Pimpinan Wilayah Brigade Pembangunan Indonesia Kalimantan Timur Tonas DPP Kaltim Sekretaris Wilayah tertanda. Balikpapan Selatan Michael Pengantung, Tonas Harian Noldi Par Sekretaris Lia Boko Bendahara Livke Tiwo, Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Jeffrey Wisang Yohanes Mamahir, Kepala Seksi Organisasi Kaderisasi dan Kelembagaan serta Sumber Daya Manusia Tarsi Roring Pandey, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Luther Kusen Alex Wiling, Kepala Seksi Hukum dan Advokasi dan Hak Asasi Manusia Deril Petropang Luciano Parera, Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Zenito Ago, Kepala Seksi Pembinaan Mental dan Spiritual Pendeta Wesley Langi Melki Kulumain, Kepala Seksi Logistik dan Aset Organisasi Darmius Meidi Timporo, Kepala Seksi Peranan Wanita dan Sosial Mary Runtuene Endang Lili Marianti, Kepala Perekonomian dan Usaha Koperasi Ripka Lupita Tundean. Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 10 April 2022 Dewan Pimpinan Wilayah Brigade Pembangunan Indonesia Kalimantan Timur Tonas DPP Kaltim Sekretaris Wilayah
tertanda. Tangkere, Tonasarian Resli Rumengan, Sekretaris Anita Seo, Bendahara Yulia Waurang, Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Harki Karundeng, Kepala Seksi Organisasi, Kaderisasi dan Kelembagaan serta Sumber Daya Manusia Franky Melok, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Ridel Makasih, Kepala Seksi Hukum dan Advokasi dan Hak Asasi Manusia James Luntungan, Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Deki Runtukahu, Kepala Seksi Pembinaan Mental dan Spiritual Nodi Kaunang, Kepala Seksi Logistik dan Aset Organisasi James Sambur, Kepala Seksi Peranan Wanita dan Sosial Indah Lian, Kepala Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Martin Monika, Kepala Perekonomian dan Usaha Koperasi Reven. Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 10 April 2022 Dewan Pimpinan Wilayah Brigade Pembangunan Indonesia Kalimantan Timur Tonas DPP Kaltim Sekretaris Wilayah tertanda. Demikian pembacaan Tonas Wala. Selanjutnya upacara adat dan penyerahan tongkat komando. Bien, 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 bien
Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mohon maaf, secara singkat saja saya akan menyampaikan sambutan selaku Ketua Dewan Adat Dayak Kota Balikpapan. Karena hari ini juga sementara di kantor, di Sekretariat Dewan Adat Dayak Kota Balikpapan sedang ada pelantikan pengurus kerukunan warga Dayak Dusun Maanyan dan Lawangan Kota Balikpapan. Jadi secara singkat saja saya akan menyampaikan sambutan, setelah itu saya mohon pamit. Yang saya hormati Bapak Kapolda Kaltim yang diwakili oleh Bapak KBP Ruskan, yang saya hormati mungkin dari Pangdam 6 Mula Warman dan seluruh jajaran, yang saya hormati seluruh pimpinan dari Brigade Mangudi baik tingkat pusat maupun Dewan Pimpinan Wilayah dan beberapa kabupaten kota, saya mengucapkan selamat telah dilantiknya kepengurusan, dan saya berharap bahwa hal ini bisa tetap berjalan dengan baik meskipun ya kita lihat ada persoalan di depan. Saya pikir itu biasa di dalam kita menyikapi berbagai hal. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya atas nama pengurus Dewan Adat Dayak Kota Balikpapan akan terus ya mendukung organisasi ini yang jelas juga sangat membantu pemerintah Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur juga gitu. Nah, demikian saya ucapkan selamat kepada kepengurusan yang baru dan mohon maaf saya tidak bisa sampai selesai acara ini karena sedang ada pelantikan juga di sana. Saya mesti hadir sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Kota Balikpapan. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Yang terhormat mewakili Wali Kota Balikpapan, Kabang Kesbangpol Balikpapan, Bapak Anwar Skenda Putra. Yang terhormat Kapolda Kalimantan atau yang mewakili. Yang terhormat dan Lantau Mal 13 Balikpapan atau yang mewakili. Yang terhormat dan Lanut Domber Balikpapan atau yang mewakili. Yang terhormat Kejati Kalimantan atau yang mewakili. Yang terhormat Kabinda Kaltim atau yang mewakili. Yang terhormat Dewan Adat Dayak Balikpapan atau yang mewakili. Ketua Bapak Abriantinus. Para tokoh agama di Kaltim yang hadir saat ini, para rektor atau pimpinan akademisi di Kaltim, yang terhormat Forkopinda Kota Kabupaten atau kabupaten yang ada, yang terhormat Tonas KDP Dr. Anes Nicholas Undap serta Tonas Korwil Kalimantan Bapak Guri Sumampo SHMA, juga Tonas Kaltim Bapak Yoce Rumambi SH, dan Tonas DPD yang baru dilantik. Yang terhormat para undangan sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan panitia pelaksana maupun pengurus dan anggota Brigade Manguni Indonesia yang sangat saya kasihi dan sangat saya banggakan. Iya ya Tuzanti. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swasti Asti. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena berkat dan penyertaannya kita semua masih boleh bakudapa di sini dalam keadaan baik dan sehat di tengah serangan wabah penyakit COVID-19 yang telah menular pada 29 jutaan orang dan membunuh 2 juta orang dalam kurun waktu 2 tahun di seluruh dunia. Namun keadaan sudah lebih baik, dan ketika kita mulai memberikan perhatian khusus demi kesehatan, dan kita diharuskan untuk mengikuti protokol kesehatan dengan 3M,
mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Semua ini harus jadi tradisi, tak kecuali pengurus dan anggota Brigade Menghuni Indonesia. Ketika menginjakkan bumi Kalimantan ini lagi, sangat terasa bahwa kami kembali pada keluarga kami sendiri, yaitu dengan warga suku Dayak di Kalimantan ini. Oleh karena kami ingat bahwa Brigade Menghuni Indonesia pada saat awal ormas kita berada di Kalimantan Timur ini di tahun 2005, Brigade Menghuni Indonesia yang bagian dari suku Minahasa sudah melakukan satu ikatan persaudaraan yang erat dengan masyarakat suku Dayak yang saat ini dipimpin oleh almarhum Bapak Dr. Barnabas Sebilang sebagai Ketua Majelis Adat Dayak Kalimantan serta jajarannya dari suku Dayak dan oleh mantan Tonas Wangko Diki Maengkom serta Bupati Minahasa Freke Runtu selaku Tonas Wangko Umbanua Minahasa yang juga sebagai Bupati Minahasa saat itu melakukan MOU Ikatan Budaya di Tondano Minahasa sehingga warga Dayak dan Minahasa itu menjadi satu kesatuan dalam ikatan tali persaudaraan karena juga banyak kemiripannya baik dari postur tubuh maupun beberapa bahasanya sehingga kami Brigade Menghuni Indonesia adalah juga warga Dayak Kalimantan bersaudara dan sejak awal memang Bapak Tonas Yoce Rumambi yang sangat saat ini adalah Tonas Kalimantan Timur adalah pelopor masuknya Brigade Menghuni Indonesia di tanah Borneo yang kemudian Brigade Menghuni Indonesia dibesarkan bersama Tonas KDP Dr. Andes Nicholas Undang dan Tonas Guri Sumampo SAMA serta jajaran Brigade Menghuni di Kalimantan Timur. Brigade Menghuni Indonesia yang baru dilantik saat ini harus mengedepankan rasa persaudaraan dan saling membantu satu sama lain agar terciptanya silaturahmi yang baik dan menjadi teladan buat warga masyarakat di Kalimantan Timur ini. Brigade Menghuni Indonesia besar karena kita memiliki semboyan solid, militan, dan berbudaya menjadi satu untuk semua dan semua untuk satu. Esa kita Sumerar, Sumerar kita Esa. Artinya dari asal satu Brigade Menghuni Indonesia kita kemana-mana dan dimana-mana kita tetap satu Brigade Menghuni Indonesia. Dimanapun kita berada harus maesa-esaan, maleo-leosan, masawang-sawangan, matombol-tombolan, malinga-lingaan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Air kata kami, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang sudah menerima Brigade Menghuni Indonesia di daerah ini untuk turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah ini serta Tonaas dan para pengurus Brigade Menghuni Indonesia di Kalimantan Timur. Kami ucapkan terima kasih dan mari kita dukung berdirinya IKN di Kalimantan Timur ini. Amanat kami pegang dan komitmenlah demi kemajuan Brigade Menghuni Indonesia ke depan. Selamat, selamat. Salam kami Balikpapanku, bangunku, jaga dan kubela. Torang semua basudara sebagai ciptaan Tuhan. Paka Tuhan, wopaka lawiren, kita niwaya. Iyaya Tusanti! Iyaya Tusanti! Iyaya Tusanti! Indonesia.
Saya Tona Swangko, Batara Rokiyama, Ronoko. Terima kasih.